Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku semua? Sehat selalu bosku, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga bosku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik bosku, jumpa lagi bersama saya, si tukang batu ya. Tukang batu bacan bosku ya. Tukang batu bacan pinggiran, pinggirannya Bekasi, Tambun Selatan bosku ya, lebih tepatnya Tambun Selatan. Oke, untuk bosku semua yang baru menonton video saya, jangan lupa dicocol tombol subscribe-nya, loncengnya diaktifkan bosku, dan jangan lupa di like ya, like. Oke bosku, kali ini kita gobernya review ya kali ini ya, karena amunisi buat hilang, wadaw. Gila ya, proses pengerjaannya lama banget nih, nggak kelar-kelar nih. Di kendala di tukang gosok, di sama di tukang perak, karena kebanyakan pada pulang kampung, nggak balik-balik kemari ya, jadi pada ngantri dah tuh. Oke bosku, kita mulai dari yang ini nih ya. Wow, kacanya luar biasa ya. Oh salah. Oh iya benar. Dari sini ya, kacanya luar biasa, mulus, no minus, no penyakit apapun. Ini belum pakai flash ya, ini cuttingnya, cutting sangat-sangat kristal sekali. Kita pakai flash. Nah, itu dia flashnya tuh. Wow, sangat-sangat perfecto sekali bosku ya, mulus kumilus, nggak ada minus, nggak ada penyakit. Pokoknya gurih banget dah, gurih banget tuh ya. Sangat-sangat elegan sekali, perfecto. Oke bosku, kita ukur dimensinya. Untuk panjangnya 10,5, untuk lebarnya 8, untuk tebalnya estimasi 3,5 ya, untuk tebalnya estimasi 3,5, dibalut ring perak handmade ya, pesanan bosku, ini pesan ya, karena untuk ring cutting sendiri jarang ada ya, harus pesan baru bisa ya. Mulus, no minus, no penyakit ya, gurih banget, endi spray sekali. Oke, dibalut ring perak handmade chrome silver. Untuk ukuran ringnya 18 ya, ukuran ring 18, gak ada penyakit, pokoknya sangat-sangat istimewir ya, istimewir ya. Kasih flash lagi tuh ya. Kacanya luar biasa, seratnya nggak tahu kemana ya, sangat-sangat mulus sekali, perfecto sekali, gurih. Oke bosku, screenshot ya, screenshot kirim ke WA. Yang ini saya kasih harga 2.500 bosku, 2.500 nego ya, negonya di WA saja, screenshot kirim ke WA, kita diskusikan harganya di WA ya. 2.500 endes bray, pokoknya negonya jangan banyak-banyak dah. Ini batu sangat-sangat kaca sekali ya. Tuh, tapi ya terserah sih, feelingnya berapa monggo ya, feeling negonya berapa monggo. Oke, screenshot kirim ke WA. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini dia. Kita jangan pakai flash dulu ya. Batunya sangat kaca, tuh, ya. Sangat kaca, mulus, no minus, kiwang jelas, melintir ya. Untuk warna relaksa bosku ya, gurih banget nih, cakep bener ya. Warnanya kerelaksa, mulus, nggak ada minus. Kita lihat flashnya. Wow, itu dia flashnya ya, tuh. Sangat-sangat endes bray, seratnya nggak tahu pada kemana, seratnya bubar ya. Cakep bener dah tuh, gurih bener dah ya. Nggak ada minus, nggak ada penyakit apapun bosku. Pokoknya udah tinggal pakai deh, aman, terkendali ya. Oke, kita ukur dimensinya bosku.
Untuk panjangnya 13, untuk lebarnya 7, untuk tebalnya estimasi 5 bosku ya, untuk tebalnya estimasi 5. Dibalut ring perak handmade tabur chrome silver, ukuran ringnya 18 ya, ukuran ring 18. Cakep bener, gurih bener ya, nggak ada penyakit apapun ya, nggak ada penyakit apapun, nggak ada minus apapun ya, sudah tinggal pakai, sudah tinggal menikmati ya bosku. Oke bosku, yang ini saya kasih harga 2.500 nego, sama ya 2.500 nego. Silakan screenshot kirim ke WA ya, screenshot kirim ke WA 2.500 nego. Endes Brai, gurihai, wow. Pokoknya ya, batu yang saya posting nggak ada minus, sekalipun ada minus pasti saya sampaikan ya, jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi, apa adanya ya. Kita lanjut. Nah, ini tanpa mangkok bosku ya, giwangnya tanpa mangkok, kita matikan dulu flashnya ya. Giwangnya tanpa mangkok, kacanya super duper kaca ya, sangat-sangat kaca tuh, seratnya hampir, wah san, gurih banget ya, seratnya gurih, wow, giwang melintir tuh, ya tuh, seratnya nggak tahu kemana dah, seratnya ora ada, kaca banget. Kita pakai flash, nah tuh, kita pakaiin flash aja masih giwang tuh, padahal tanpa mangkok ya, lasernya tajam banget tuh, tanpa mangkok giwangnya aja begini, gurih banget ya, sangat-sangat is very good. Tanpa mangkok, giwang atasnya kelihatan, masih kelihatan lasernya ya, tajam benar, gurih, Endes Brai. Oke, kita ukur dimensinya bosku. Eit. Untuk panjangnya estimasi 15, untuk lebarnya estimasi 7,5, untuk tebalnya estimasi 5 bosku ya. Untuk tebalnya estimasi 5, nggak ada minus, nggak ada penyakit. Nah sama, ini ringnya juga pesan ya, karena untuk model lintang seperti ini susah ya, susah didapatnya ya, susah nyarinya. Oke, untuk ukuran ringnya 19, ukuran ring 19 ini cakep bener nih ya. Oh, kita pakai nih tuh. Wow, tanpa mangkok kayak giwangnya begitu bosku. Edan ya, gurih, gurih, nyoy. Oke bosku, screenshot kirim ke WA ya, screenshot kirim ke WA. Yang ini saya kasih harga 3.500 nego bosku. Silakan screenshot kirim ke WA. Kita diskusikan harganya di WA ya. 3.500 nego. Wow. Endes Brai itu. Gurih hen. Wis, apa benar? Kita lanjut. Nah ini sih pentil nih, si pentil ajaib nih. Pentil ajaib tuh. Hah? Giwang tanpa mangkok ya, giwang tanpa mangkok. Cakep bener dah. Giwang tanpa mangkok ya. Endes Brai sekali itu. Nah ini dia kelihatan tuh ya. Oh, gurih, mulus, nggak ada minus, nggak ada penyakit. Sangat-sangat ajib sekali ya. Seratnya udah kemana ya? Tuh, tanpa mangkok ya. Giwang tanpa mangkok, batu mumbul, pentil Endes Brai. Tapi giwang dan tanpa mangkok pula, susah buat dapetin begini. Posisi mumbul, giwang tanpa mangkok, susah bosku ya. Kita ukur dimensinya bosku. Untuk panjangnya estimasi 12, untuk lebarnya estimasi 10,5, wow. Untuk tebalnya estimasi 12 dikurangi 4, 8 bosku. Estimasi 8 tebalnya ya. Untuk ketebalnya estimasi 8 ya.
Ya, kalau kurang-kurang dikit ya mohon maaf karena estimasi ya. Atau kelebihan dikit juga mohon maaf ya karena estimasi tidak bisa akurat ya. Kecuali lost tune baru akurat. Ya, tuh giwang tanpa mangkok dibalut ring perak handmade. Tabur ini juga ringnya juga pesan ini ya. Untuk ukuran ringnya 17 bosku, ukuran ring 17, dan tentunya kalau untuk ring sendiri itu bisa disesuaikan dengan jari bosku semua, nanti bisa di recess ya, bisa di recess tuh. Mulus kumilus, nggak ada penyakit apapun, gurih banget ya, gurih gurih nyoy, warna relaksa ya. Oke bosku, batu gurih begini, mulus begini ya, kita pakai dulu dah. Kita tes pakai nih. Kita tes pakai ya, tuh. Tuh, cakep bener ya. Cakep bener tuh. Tuh. Oke, bosku, screenshot kirim ke WA. Yang ini saya kasih harga 3.700 nego ya. Saya kasih harga 3.700 nego. Silakan screenshot kirim ke WA, kita diskusikan harganya di WA. Pokoknya saya kasih murah merintih dah ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, apalagi bimbang ya. Jangan, pokoknya langsung saja screenshot kirim ke WA. Endes Bray. Oke, kita lanjut ya. Dan yang ini nggak saya review ya, cuman saya kasih lihat aja. Itu baru jadi. Ringnya juga pesanan ya. Ringnya ini pesanan. Nih. Ini natural ya, natural giwang tanpa mangkok bosku ya. Ini masih coklat ya. Ini cepet banget naik warnanya nih. Tadinya pas posisi masih lost tuh, warnanya gelap banget bosku. Masih gelap ya. Bosku tahu dah waktu saya review di apa pas pergoberan lelang ya. Tuh natural. Nah, ringnya handmade nih. Handmade ukir kembang ya. Ukir kembang tuh. Cakep bener ya, giwang tanpa mangkok nih. Tuh ya, giwang tanpa mangkok. Wush. Endes Bray, gurih ha, itu good. Wow, it's very good ya. Sangat-sangat mantap sekali. Masih coklat ya, natural ya, sudah giwang. Wow, dahsyat. Susah didapat bosku. Nah, ini sama ya, satu bahan. Ini juga giwang tanpa mangkok. No minus ya, cuman ada selasih saja. Ya selasih ya, tandanya batu tua dah. Pokoknya kalau ngomongin minus nggak ada minus ya, nggak ada penyakit apapun. Gurih banget tuh ya. Tuh. Wow. Tanpa mangkok ya, giwangnya tanpa mangkok, batu natural ya. Natural masih coklat, giwang tanpa mangkok ya, tahu sendiri dah ya. Oke bosku, ini sama ringnya perak ukir ya, handmade ukir kembang ya, motif kembang daun tuh, skuri tebal full ukir ya. Kita lanjut yang ini nih, ini coklat. Nah ini nih coklat Endes Bray big size babon, super babon bosku ya, super babon. Oh iya, kalau yang kita ini dulu deh, kita estimasi dimensi yang ini dulu deh ya. Yang ini estimasi 26,5 ya. Yang ini estimasi 26 ya. 26 sama 26,5 ya. Kalau yang ini wow, jangan ditanya, ini super big. Super big 34 ya. Untuk lebarnya 34. Lebarnya panjangnya. Untuk lebarnya 27, untuk tebalnya Edoan 17,5 atau 17 ya, 17. Sekitar 17 ya tebalnya ya. Endes Bray sekali. Ini mulus. Nah, kalau ini ukirnya naga ya. Ukirnya naga. Peraknya perak ukir naga, handmade full ya. Ukir naga cakep bener ya. Gurih banget nih.
Ini batu coklat ya, real Mejiko Tanah Hitam. Kalau yang ini ya, Mejiko Tanah Hitam, dan itu sulit ya, sekarang sulit didapat karena banyak lokasi-lokasi baru yang beredar ya. Makanya saya selalu pilih-pilih bahan ya. Oh, wow. Lokbar kalau yang bagus baru saya mau. Ya. Kita kasih lihat centerannya dikit aja ya. Centerannya om tuh. Ya, biarpun baru tembus sedikit, tapi jangan salah masa depannya. Ya. Masa depannya luar biasa, bosku. Masa depannya jangan ditanya ya. Dimensi babon, nyari gimana? Ini real untuk kolektor ya. Kolektor ini. Buat koleksi babon-babonnya ya. Babon kualitas ini seberang. Coklatnya keleng banget ya. Keleng banget minyaknya, tumpah-tumpah bosku. Wah, dimensi montok ya. Wih, gurih. Wut. Oke, untuk batu yang 3 pcs ini, apabila bosku semua jika berminat ya, langsung saja ke WA. Untuk detail dimensi, detail harga ya, bosku bisa ke WA langsung ya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan, saya kasih harga masuk akal ya, tetap ya. Harga yang masih masuk akal dan masih layak untuk koleksi tentunya ya. Sangat-sangat layak untuk koleksi. Oke bosku, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih untuk bosku semua ya, yang sudah menonton. Dan tentunya jangan sampai nontonnya setengah-setengah ya. Harus sampai selesai. Oke, terima kasih untuk bosku semua. Semoga bosku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik bosku, terima kasih. Sampai jumpa di video Endless Break selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bacaan mania Endless Break.